Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-temannya Dedatu ya? Sekarang Dedatu mau memberikan informasi ya, bagaimana cara mencukur yang cepat tanpa dipercepat ya. Di sini Dedatu bersama abang kita, Abang Luki ya, yang sudah melalang buana dalam hal pencukuran. Kita lihat ya, dalam waktu 5 menit kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan abang. Jadi untuk diketahui ya, Abang Luki ini memang bisa dikatakan tukang cukur kampungan guys. Tapi dengan skill master ya, luar biasa. Jadi kita punya waktu ya sekitar berapa menit lagi ya. Kita punya waktu 2,5 menit lagi guys. Jadi target kita mencukur rambut dengan cepat ya, paling tidak minimal 5 menit satu pasien gitu ya. Dengan alat yang sederhana dan rapi ya tentunya. Oke, dengan waktu sekitar berapa menit ini jadinya? 3 menit. Ya, hampir 4 menit baru selesai. Ya, seperti itu, guys. Bisa dilihat, Pak, sebentar, Pak. Nah, seperti ini ya. Ya, gagah sekali Bapak kita ya, dengan waktu 4,5 menit Abang Luki kita mampu menyelesaikan tantangannya, guys. Ya, seperti itu. Jadi tadi ya, tantangannya Abang Luki tadi itu kurang dari 5 menit dia sudah mencukur ya, dalam mencukur pasiennya tadi guys. Ini ya, pangkas rambut Luki yang berada di Jalan Bung Karno ya, Mataram. Persisnya di selatan Pasar Pagutan. Itu saja dari Dedatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.